Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du wa rasuluh. Baiklah sahabat IKTV yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semua sehingga ananda bisa menyampaikan tausiah singkat pada bulan suci Ramadan kali ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat berbingkiskan salam marilah kita junjungkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah sahabat IKTV yang berbahagia, berdirinya ananda di sini untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul keutamaan Al-Qur'an. Sahabat IKTV yang berbahagia, Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan pada bulan suci Ramadan, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah, sadaqallahul azim. Yang artinya bulan Ramadan adalah di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dan petunjuk dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Sahabat IKTV yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat muslim. Oleh karena itu, marilah kita membaca Al-Quran setiap harinya dan memahami sebaik-baiknya pemahaman dan mengamalkan isinya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Quran terdapat padilah-padilah bagi kaum muslim. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna qiraatul Qur'an ahsanul ibadat, wa ma min muslimin yaqra'ul Qur'an illa wa yudha'ifu lahu ajruhu wa yakuna qariban ilallah." Yang artinya, sesungguhnya membaca Al-Qur'an adalah amal yang paling baik. Tidak seorang muslim membaca Al-Qur'an selain Allah memberi pahala-pahala yang besar dan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat IKTV yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat muslim meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an dan berpegang teguh kepadanya. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu ma'dubatullah fakut ma'dubatahu. Yang artinya, Al-Qur'an adalah jamuannya Allah, maka ambillah jamuan Allah tersebut semampumu. Sahabat IKTV yang berbahagia, Al-Qur'an tidaklah disusun secara sistematis sebagaimana di dalam ilmiah. Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat muslim. Oleh karena itu, marilah kita membaca Al-Quran setiap harinya dan memahami sebaik-baiknya pemahaman dan mengamali isinya di kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yumkin faqat hadza minni astaghfirukum ala jamil akhta billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.